terima dengan ulah Nikita Mirzani, Tessa Mariska akan segera laporkan Nikita Mirzani dalam kasus ini. Emosi Tessa Mariska kepada Nikita Mirzani sepertinya belum surut. Ia bahkan mengatakan akan segera membawa persoalannya ke ranah hukum. Seperti diketahui, kisru tersebut dimulai saat anak Tessa, Angie Giovanni, mengomentari Nikita Mirzani di media sosial beberapa waktu lalu. Perseteruan kian memanas dengan saling sindir di media sosial antara Nikita Mirzani dan Tessa yang turun tangan membela sang putri. Amarah Tessa kemudian makin tersulut ketika Mirzani menggabungkan foto Angie dengan Indra Hatarigan. Aku berantem sama orang tuanya. Ya, aku berantem sama orang tuanya. Enggak pernah aku edit-edit foto anaknya. Aku satu-satuin misalnya. Enggak pernah, ungkap Tessa saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan pada Senin 25 November. Jadi ada etika di sini, di mana dia seorang ibu, aku juga seorang ibu. Aku merasa down ya, anakku, terpukulnya anakku waktu fotonya disatuin dengan teman mamahnya, sambungnya. Pedangdut 41 tahun ini juga mengatakan bahwa tindakan Nikita telah membuat anaknya menjadi korban perundungan. Untuk itu Tessa menyatakan akan segera melaporkan Nikita ke pihak berwajib. Kita maju mundur, mau lapor enggak, tapi setelah anakku banyak dibully teman-temannya, diledekin, mungkin aku akan secepatnya juga lapor, pungkasnya. Itulah guys, persoalan terbaru Nikita Mirzani dengan Tessa Mariska dari buntut berkepanjangan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.